Kita bakal melintas langsung ke Johor Bahru Mall, Padang ANB sana untuk bersama dengan Tun Julia Mohd Taher bersempena dengan sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2019. Kita ke Johor. Silakan Tun Julia, anda akan membawa kami untuk melintas langsung di sana. Silakan Tun. Hari ini merupakan hari kedua saya melaporkan dari perkarangan Plaza Angsana Johor Bahru Mall bersempena dengan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2019. Dan hari ini, pagi-pagi ini yang menarik perhatian saya di Bus Pelati Beras National Berhad Bernas, ada sesuatu aktiviti yang mereka lakukan. Jadi kita nak tahu apa aktiviti tersebut. Saya bersama dengan Encik Ahmad Syakir Syarum, merupakan Ketua Jabatan Komunikasi Komunikasi Korporat Bernas. Okey, Encik Syakir, terima kasih kerana sudah bersama kami. Encik, boleh ceritakan sedikit apakah pelibatan Bernas dan juga aktiviti Bernas di HPPNK 2019 ini? Bernas adalah merupakan rakan strategi HPPNK 2019. So, kita ada buka pameran di Dewan Agro Niaga sana JB ini, dan kita sentiasa supportlah usaha-usaha dan kerajaan untuk memantapkan industri, terutamanya jika ianya melibatkan peladang, ternak dan nelayan. Jadi kita ambil peluang ini untuk mendekati orang ramai untuk kita dapat sampaikan lebih mengenai industri padi dan beras negara kita ini. Dan dengan aktiviti pula di sini macam mana? Okey, kita ada banyak buat pameran. Antara pameran yang paling utama ialah kita ada buat pameran variety beras seluruh dunia. Kita ada macam-macam kejunikan beras-beras yang ada dalam dunia ini. Antara contoh dia, kalau saya boleh tunjukkan dekat sini. Contoh dia, kita, kalau kita tengok dekat sini, kita ada Giant White Rice. Giant White Rice ni adalah beras yang dari Amerika Syarikat. Dia hidup dalam keadaan liar. Dan kalau kita nak harvest atau kita nak tuai padi ni, dia kena naik sampan. Dia warna dia kehitaman-kehitaman macam ni. Lepas tu kita ada beras Kimemai. Kimemai ni adalah beras yang paling mahal dalam dunia. Satu kilo harga dia RM436. Jadi kalau kita tengok kelebihan beras ni, dia adalah organik. Dan juga kalau kita nak masak, kita tak payah nak cuci, kita campur air, kita dah boleh terus masak dah. Dan untuk beras tempatan kita, beras paling tempatan paling mahal, beras Bario. Beras Bario ni kalau kita nak dapat, dapat daripada tanah tinggi dekat Miri. Dan apa yang kelebihan dia tu, dia punya saliran air tu datang dari 3 jenis sungai yang berbeza dan tidak tercemar. Jadi itulah kelebihan beras-beras dekat ini yang untuk 3 ni yang saya kongsikan bersama. Tapi kita ada macam-macam beras lagi, iaitu kita ada beras yang daripada Bangladesh, daripada Thailand dan sebagainya. Maknanya salah satu aktiviti memasak bubur lambuk hari ini adalah menggunakan beras-beras yang antara beras-beras yang diambilkan ni lah. Okey, mungkin Cik Syakir boleh ceritakan sedikit apa yang ingin disampaikan ataupun harapan apabila menyertai HPPNK 2019 ini. Kita harap program dapat diteruskan untuk kita menghargai usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Pak Pajak dan juga kepada kita punya pelajar, pertanian, peternak dan nelayan kita, kerana mereka memainkan peranan penting dalam menjaga pemakanan dalam negara kita sesuai dengan tema yang HPPNK, iaitu makanan kita, masa depan kita. Jadi dekat dalam ni, kali ni kita ada buat untuk rakan media kita istimewa. Kita buat bubur lambuk dari beras Kimemai, beras yang paling mahal dalam dunia ni. Jadi kita dapat harap dapat sudi lah dia join kita. Dan juga kalau siapa yang nak merasa, boleh datang hari Ahad, hari yang keempat, pukul 12:30 hari, kita akan buat bubur lambuk ni. Tapi kita buat edisi terhad. Kita buat lebih kurang dalam 100 cup sahaja. So harap datang ke Bukunan. Sebelum saya ke bus seterusnya untuk melihatkan apa yang menarik di bus yang seterusnya, saya pun betullah saya nak rasa sikit macam mana rasa bubur lambuk dari beras Kimemai. Okay,
pelari-pelari anak saya ke bus seterusnya ataupun lebih dikenali sebagai Pavilion MOA, dan saya berada di sudut Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia ataupun LPNM, dan saya bersama dengan ketua pengarahnya sendiri, Puan Ruhaidah Mashhur. Mungkin Puan boleh ceritakan sedikit bagaimana, apakah yang dikumpulkan oleh LPNM di HPPNK 2019 ini? Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia dan kru kerana sudi bersama kami pada pagi ini, dan saya ingin memberitahu sedikit kepada para penonton bahawa kita nak maklumkan Lembaga Nenas adalah satu-satunya agensi kerajaan yang beribu pejabat di negeri Johor. So kami hari ini nak menumpanglah kegembiraan itu, kebanggaan itu, kerana kami dapat memperkenalkan sedikit sebanyak Lembaga Nenas ini di mata Malaysia sebenarnya. Okeylah, Lembaga Finansial Malaysia pada hari ini kita bawakan beberapa pavilion, iaitu sekarang kita berada di Pavilion Sumber Kekayaan Baru, di mana Nenas adalah satu buah yang kita masukkan di bawah Sumber Kekayaan Baru ini, selain daripada kelapa, jagung dan tenusu. Dan di sini juga kita telah terlibat sama dalam pavilion HPPNK, pavilion agro pelancongan dan pavilion negeri Johor sendiri. Dan saya rasakan pavilion negeri-negeri lain juga memaparkan Nenas ni. Dan kita bawakan di sini juga di bawah Sumber Kekayaan Baru, kita ingin memperkenalkan MD2, di mana kita telah daftarkan dia sebagai AC9. Dan buah ini kita nak beritahulah manis dan tidak didah. Saya yakin buah nenas ini mempunyai ramai peminat dari masa ke semasa. Dan hari ini kita nak maklum juga, kita bawakan satu lagi variety, iaitu Kiningau Diamond yang kita daftarkan bawah AC12. Buah ini setakat ini hanya berada di Kiningau Sarawak. Di Kiningau Sabah. Dan beliau, pokok ini telah ditanam, diusahakan oleh seorang usahawan ulung di Kiningau, iaitu Datuk Yap Fung Yong, di kebun beliau di Kiningau. Apa istimewanya buah ini? Di mana buah ini kita boleh makan sehingga ke hempulunya, dan saya pasti tuan-tuan tidak akan menoleh ke buah lain, maknanya sekiranya tuan-tuan makan buah ini. Buah ini dibawa dari Taiwan. Dan setakat ini dia hanya berada di Sabah, iaitu di kebun Datuk Yap tadilah. Dan kita harap buah ini akan menjadi salah satu buah nenas yang akan kita bawa ke global, ke peringkat dunia. Nampaknya banyak yang menarik yang dibawakan oleh LPNM. Jadi harapan LPNM sendiri untuk pelibatan kali ini macam mana? Kami berharapkan usahawan-usahawan kita akan, terutamanya penanam-penanam kita akan mendapatkan peluang-peluang perniagaan yang lebih, termasuklah juga usahawan kita yang mereka dapat membawa produk mereka ke peringkat yang lebih global. Kita maklum bahawa buah nenas ini memang dah sedia ada berada di dunia. Dan saya juga nak maklumkan bahawa baru-baru ini, saya ingat 3 hari yang lepas, buah nenas kita, istimewanya kita pun tak nak charter flight, buah nenas kita dibawa ke China melalui charter flight, iaitu 3 kali seminggu. Itulah yang saya nak kongsi, bahawa itulah dia buah nenas. Kalau ikut Hokkien, saya rasa itulah online yang kita bawa ke negara kita. Itu, terima kasih Puan Ruhaidah atas perkongsian. Memang kalau kita tengok banyak yang menarik yang ada di HPPNK 2019 ini, itu baru 2 saja ruang pameran yang saya kongsikan. Kalau nak tahu boleh datang sendiri ke Plaza Angsana Johor Bahru Mall untuk pameran HPPNK 2019 yang bakal berlangsung, yang akan sedang dan akan diteruskan sehingga hari Ahad. Tersasul saya. Sehingga hari Ahad 1 Disember 2019. Kita kembali ke Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Terima kasih Tun Julia dari Johor.